doa beliau saya yakin telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, melihat betapa anak cucu beliau, keluarga beliau konsisten dalam mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai luhur yang diperjuangkan oleh almarhum Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Berbicara tentang Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid bukanlah sesuatu yang mudah, karena banyak sekali aspek yang dapat kita bicarakan menyangkut beliau. Beliau arif billah, seorang tokoh tasawuf, tetapi pandangannya jauh ke depan dalam kehidupan dunia ini, sekaligus jauh ke depan menuju ke akhirat sana. Pandangannya yang jauh ke depan itu tercermin antara lain bahwa beliau mendirikan Nahdlatul Wathan. Jauh ke depan melihat bagaimana seharusnya bangsa ini harus dibangun. Dan dalam konteks itulah beliau memberikan perhatian menyangkut pendidikan. Beliau memberikan perhatian menyangkut pendidikan dengan sistem yang berbeda dengan apa yang lumrah diketahui pada masa beliau. Beliau sudah memperkenalkan bukan sekedar halaqah-halaqah, tetapi beliau memperkenalkan kelas-kelas. Bukan cuma itu, dalam konteks memandang masa depan, beliau menekankan tentang perlunya memperhatikan bangsa dan negara, berusaha membangun bangsa ini secara utuh. Karena itu, beliau tidak hanya memberi perhatian kepada pemuda-pemuda, tetapi beliau juga membangun apa yang kemudian dikenal dengan nama Nahdlatul Banat, kebangkitan putri-putri. Ini sungguh jauh berbeda dengan banyak orang yang tekun dalam tasawuf, yang hanya memandang jauh ke depan ke akhirat, tidak memandang ke depan yang dekat kepada kita. Itu satu yang saya ingin garis bawahi menyangkut tokoh yang kita bicarakan ini. Yang kedua, orang-orang tasawuf amat sangat memperhatikan sisi dalam manusia, sangat memperhatikan niatnya yang tulus. Memang kita tidak bisa mengetahui ketulusan niat seseorang. Bahkan bisa jadi ketulusan niat kita pun kita tidak ketahui secara pasti. Tetapi ada tanda-tanda yang dapat kita jadikan sebagai indikator ketulusan itu. Tanda-tanda tersebut adalah apa yang dikenal dengan istilah al-qabul, penerimaan masyarakat terhadap ide-ide beliau, penerimaan masyarakat terhadap kehadiran beliau di dalam masyarakatnya. Dan ini jelas terlihat kalau kita memandang, kalau kita mempelajari, kalau kita melihat keadaan di sekitar masyarakat beliau di Nusa Tenggara Barat ini khususnya, di mana semua terkagum-kagum, patuh
dan menghormati almarhum. Hal yang ketiga yang dapat kita jadikan indikator adalah bahwa pasti almarhum mendoakan anak cucunya, keluarganya, di samping mendoakan seluruh bangsa dan kaum muslimin. Nah, doa beliau saya yakin telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala melihat betapa anak cucu beliau, keluarga beliau konsisten dalam mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai luhur yang diperjuangkan oleh almarhum Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Kita hanya dapat bermohon kepada Allah, semoga Allah melimpahkan aneka rahmat dan juga melimpahkan taufik dan hidayat kepada kita sekalian. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.